Kang. Punten Kang. Kang, saya bawa teman Kang mau ngegabung geng Baca Tideng tercinta kita Kang. Kenalkan Kang, kami Abdi Kumang. Biasa gabung geng Baca Tideng. Gimana Kang Bu? Bisa diterima Kang? Cicing ari mana? Urang keur menyelidiki si ieu. Sangaran mana teh tadi? Kimung? Sanes Kang, Kumang. Nya Kang, Kumang Kang namina. Oh, si Kumang nya ieu teh. Jadinya hoyong asup ka Baca Tideung. Siap Kang. Siap naon? Gabung lah jeung Baca Tideung. Ente nya hoye naon? Tau Kang. Apa ini? Paku Kang. Iya paku, dari tadi saya makan paku. Saya makan paku, di beuteung saya udah ada paku banyak ya. Saya pengen yang lain. Kamu, syarat pertama kamu buat masuk geng Bancet harus bawain saya gorengan terenak se-Jawa Barat, se-Bandung, dan se-Indonesia. Kamu tahu gorengan apa? Gak tahu Kang. Gorengan Binyu. Kamu tahu tempatnya gorengan Binyu di mana? Saya tahu Kang. Cepat, ke sana ambilkan saya gorengan. Ya Kang. Cepat. Hei, masih musim pakai uang, cepat ambilin aja gorengannya. Di Mesir, eh. Mesir, lanjut, men. Yang bola-bola. Saya di Jepang, Jepang pisang, geng, wah, anggur, nah, satu lagi, kroket, Kang, yuk, mana gorengan nak?
Kang, diambil sama orang gila, Kang. Sama orang gila? Iya, Kang. Kamu takut sama orang gila? Bukannya takut, Kang. Itu kan orang gila masih dilawan. Coba bawa sini orang gilanya. Nanti, Kang. Nanti juga kesini sendiri, Kang. Tungguin. Iya, Kang. Pijitin. Iya, Kang. Gorengan bikin yuk Bandung pisan. Siga di Bandung pisan ye. Komat. Kalau berkunjung ke Bandung, melapoho. Beli gorengan pinju di Jalan Ciputra. Sisian jalan sepanjang 2. Di sisi jalan, lain di tengah jalan. Pokona, gorengan pinju. Mantap, emang. Abi pinju, mana cobian gorengan Abi di Jalan